Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rumah Pandai. Luar biasa, hari ini teman-teman Rumah Pandai akan reviewkan sebuah karya, yaitu celurit Pultang edisi kembar. Ini ada dua bilah celurit kembar ini. Ini bilahnya, saya pegang, luar biasa. Teman-teman yang nonton hari ini, jangan lupa bantu channel Rumah Pandai dengan cara klik like, komen, subscribe, dan juga bantu share. Oke, teman-teman yang nonton channel Rumah Pandai, saya doakan hari ini adalah hari yang penuh kebaikan bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, untuk hari ini, untuk bilahnya kita bisa lihat di sini teman-teman. Ini kembar ini ya, celurit Pultang kembar. Nah, ini bilahnya merah. Luar biasa, insya Allah stok hanya 2 bilah dan insya Allah besok akan saya kirim satu dan tinggal satu lagi. Oke, bagi teman-teman yang minat segera langsung di order, langsung hubungi nomor atau kontak person Rumah Pandai di 085-257-792-204. Oke, celurit Pultang kali ini saya menggunakan bahan bilah yaitu carbon steel, kenal dengan baja modern. Luar biasa, hasilnya sangat istimewa. Untuk ketebalan di sini kurang lebih 5 mili sampai meruncing ke depan ini. Meruncing, jadi lumayan agak tebal ini. Pegangannya antep, luar biasa ini. Ini Pultang ya, bisa dilihat ini. Nah, ini Pultang. Terus sampai belakang. Nih, handle-nya saya menggunakan ciri khas Rumah Pandai. Jadi handle ini adalah ciri khas dari Rumah Pandai, yaitu Pultang dengan bahan kayu sonokling. Jadi istimewa. Ini untuk corak kayunya di sini, ini asli teman-teman. Jadi warnanya natural, ini abstrak, ini natural. Saya lengkapi dengan variasi ini, jadi memperindah tampilan handle. Tampilannya indah, keren, gagah juga, yang berfungsi sebagai variasi dan juga penguat atau pin paku kuningan. Jadi tampilannya keren. Dan yang paling ujung sini saya lengkapi dengan aksesoris sehingga tampilannya tambah lengkap, sehingga ini juga berfungsi sebagai aksesoris dan gantungan. Oke, ini luar biasa. Untuk sarung bilahnya di sini, saya menggunakan kulit sapi, ini asli ini. Kulit sapi. Jadi awet nih, kulit sapi asli. Ini ada yang ukuran 37, ada yang 36 cm. Nah, jadi ini kembar tapi beda ini. Bisa dibilang ini cowok cewek. Nah, gitu ya, luar biasa. Oke, saya akan coba tes kira-kira seperti apa kualitas ketajamannya. Saya akan langsung tes. Saya menggunakan media kertas. Oke, bisa dilihat bersama. Wah, luar biasa teman-teman. Ternyata mantep tajamnya. Wah, keren. Lagi. Wah, istimewa. Satu kali lagi. Wah, istimewa teman-teman ya. Luar biasa. Oke, untuk tampilannya seperti ini. Luar biasa. Jadi ini Pultang. Ini karanya, ini kalau katanya orang Bondowoso, ini kara ini bulat. Ini ya. Pultang. Pegangan antep, luar biasa. Oke, teman-teman peserta bilah,
itu sedikit review singkat dari rumah Pandey seputar celurit si kembar Pultang edisi rumah Pandey. Luar biasa, ini ukurannya hampir sama ini, hanya selisih 1 cm. Ini jantan dan betina ini. Keren. Wah. Keren ya. Ini kembar. Wah, luar biasa. Oke, mungkin itu saja reviewnya. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah nonton, dan jangan lupa dukung channel Rumah Pandey dengan cara klik like, komen, subscribe, dan juga share. Mungkin mudah-mudahan review kali ini sangat bermanfaat, menjadi sebuah edukasi positif dan pesan menarik dari Rumah Pandey. Gunakan bilah sebijak-bijaknya, karena penggunaan yang bijak akan membantu dan membawa kebaikan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.